wa khaffifil himla fa innal aqabata ku'ud. Wahai Abu Dzar, jangan terlalu banyak membawa bawaan. Apa bawaan kita? Jabatan yang terlalu banyak, harta yang terlalu menumpuk, kekayaan yang terlalu berlimpah, yang kadang melalaikan kita kepada Allah. Acap kali kita menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah ukurannya uang, sehingga kita maksimal mencari uang pagi, cari uang siang, uang malam, sampai cari uang lagi, tak tidur-tidur dia mencari uang, sampai kemudian dia lupa siapa sesungguhnya yang menciptakan dirinya dan yang menjamin rezekinya. Maka kata Rasulullah, berhati-hatilah, bebanmu jangan terlalu berat, kurangi sedikit. Bagaimana cara mengurangi beban? Kita bisa titip di tempat penitipan. Kalau selama ini kita sibuk menabung di dunia, jangan lupa tabungan kita di akhirat yang sedang menunggu. Tabungan di dunia bisa untung tapi sering rugi, tetapi tabungan akhirat kita tidak akan pernah Allah buat rugi di dalamnya. Ada tabungan kita di mana? Titip di masjid. Tabunglah di masjid, tabunglah di pondok pesantren, tabunglah di madrasah, tabunglah kepada orang-orang fakir, bantu mereka, tolong mereka, kata Nabi. Apa kata Nabi? Innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba tersebut masih mau menolong saudaranya yang lain. Lihat di kanan kirimu, apakah tetanggamu hari ini ada yang kelaparan dan tidak makan? Apakah hari ini tetanggamu ada yang sedang sedih dan kesusahan mencari rezeki? Tolonglah mereka, karena ketika engkau menolong dirinya, pada saat itulah Allah ridho dan tersenyum kepadamu. Kalau Allah sudah ridho kepadamu, maka surga adalah jaminannya.